Seumur hidup saya tuh nggak pernah beli yang namanya keyboard. Jadi tiap kali ngetik saya selalu pakai keyboard yang ada di laptop. Nah, lalu saya lihat ada sebuah tablet nganggur yaitu Redmi Pad di rumah. Dan biasanya tuh saya pakai cuma buat nonton film, main game pakai gamepad ataupun cuma browsing-browsing dan TikTokan. Ketika ngetik script buat konten YouTube, saya tuh seringnya ya pakai laptop ya. Tapi akhir-akhir itu jarang saya ngetik script di laptop karena ya kabelnya udah terlilit di sana dan sini karena tiap malam sering banget saya pakai buat live YouTube. Jadi malas mau cabutin kabel-kabelnya satu-satu kan, sehingga terbesitlah pikiran di kepala saya, kayaknya enak ya ngetik pakai tablet, pakai Redmi Pad, pakai Xiaomi Pad. Oke, saya pingin tablet yang harganya 100.000. Pernah lihat nih di sebuah toko yang ada di Kota Kudus kan? Lalu saya samperin ke tokonya dan saya menemukan sebuah keyboard lain yaitu Gamen. Gamen Titan 3, tulisannya Mechanical Keyboard. Dan bentuknya, aduh, langsung saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Kayak ada getaran-getaran cinta gitu. Dulu saya bingung ya, lihat orang nge-review keyboard mahal-mahal tuh buat apa? Orang cuma buat ngetik doang, ngapain sih beli yang mahal-mahal gitu kan? Tapi setelah saya lihat Gamen 3 ini ya, Gamen Titan 3 Mechanical Keyboard, pikiran saya tuh jadi nggak konsen gitu. Padahal awalnya saya tuh pengen beli keyboard yang murah aja, 100 ribuan. Ataupun yang paling tinggi tuh mentok ada di Logitech K380, yang harganya ada di 400 ribuan ya, kurang atau lebih. Cuma ya setelah melihat desain dari keyboard Gamen Titan 3 ini, wah serius deh, saya nggak konsen sama sekali, saya kepikiran terus gitu, kok bagus gitu ya. Nah di sini saya tegaskan, saya tuh nggak punya pengalaman, bahkan secuil ilmu pun tentang dunia perkeyboardan, saya tuh nggak ngerti sama sekali. Jadinya saya tanya sama yang jual, "Mbak, ini keyboard wireless ya?" Nah si mbaknya tuh ngambil dari Gamen Titan 3 ini tuh di sebuah rak bersamaan dengan keyboard dari Logitech K380. Langsung dia bilang, "Ya, ini keyboard wireless," gitu kan. Langsung deh, "Coba dong, Mbak, lihat, saya mau coba," gitu kan. Sampai turun ke bawah tuh nyoba. Waktu dibuka boxnya ya, loh kok ada kabelnya, gitu kan. Ini wireless atau wire ini? Awalnya saya kira tuh kabelnya dibuat nge-charge ada baterai internal ya di dalam keyboardnya ya. Tetapi ternyata baterainya tuh nggak ada, apalagi sinyal-sinyal Bluetooth atau wireless. Yes, ternyata Gamen Titan 3 ini tuh adalah sebuah keyboard wire, alias keyboard kabel, nggak bisa dipakai wireless. Jadi pilihan saya tinggal berpindah ke Logitech K380, karena yang 100 ribuan udah nggak ada, udah habis. Ya kalau di marketplace online banyak, cuma saya lagi males beli online-online gitu kan. Nah, tapi emang sih keyboard Logitech K380 ini emang cukup banyak dipakai orang, cukup banyak direkomendasikan. Teman saya pakai dan saya pernah coba juga dan enak-enak aja. Cuma entah kenapa ya, Gamen Titan 3 ini tuh beneran kayak menghipnotis saya gitu loh. Pikiran saya nggak bisa lepas dari Gamen 3 ini. Kebetulan saya lagi bawa Redmi Pad, langsung saya tanyakan, "Mas, saya bisa coba nggak keyboard ini?" gitu. Langsung masnya, "Bisa nih, pakai OTG," gitu kan. Karena dia di dalamnya tuh kabelnya cuma Type-C to Type-A. Jadi untuk connect ke Redmi Pad harus pakai OTG. Dan setelah dicoba, tentulah bisa ya. Gadget mana sih yang nggak bisa OTG pakai keyboard atau mouse zaman sekarang ini? Pasti bisa semua. Lalu saya lihat, ini ada lampunya nih. Coba dong mas, ini lampunya gimana? Dan ternyata ada lampunya, dan lampunya bagus banget. Nggak norak, nggak dangdut, dan modenya banyak. Saya pernah suka mode yang ketika dipencet, hidupnya tuh nyebar gitu. Bagus banget. Saya suka banget deh sama ini. Udah gitu kan suaranya mechanical, tahu sendiri kan? Satisfying banget. Dan saya semakin menjustify keinginan saya ini tuh karena kebetulan nih, saya lagi cari sebuah kabel Type-C yang berbentuk L. Biar bisa saya sambungin ke laptop waktu live streaming, gaming gitu ya. Dan kebetulan ini kabelnya Gamen Titan 3 bentuknya L juga. Wah, kebetulan deh, saya nggak perlu beli Type-C yang bentuknya L. Saya cuma berharap ya, semoga cocok lah ini kabel dibuat main MHL ya di rumah pakai SCRCPY buat live nanti malam. Dan akhirnya saya bayar keyboardnya seharga 384.000 di offline. Oke, saya tahu emang keyboardnya harganya mahal kalau beli offline ya, ada di 384.000. Kalau di online bisa sampai ke 300 ribuan kecil, 315. Ya, nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung membantu UMKM dan memajukan ekonomi Indonesia. Justify saya sih kayak gitu, tapi ya sebetulnya cuma udah ngebet aja. Bagus banget soalnya keyboardnya bentuknya ini, serius. Ya, menurut saya sih masih wajar ya kalau setokonya ngambil untung 50.000 sampai 80.000 ya.
Karena kan ini emang belinya offline, tokonya harus bayar karyawan, ada 4 orang, waktu itu masih harus sewa ruko juga. Dan kalau beli offline itu ada sensasi yang tersendiri yang lebih nyaman, yaitu apa? Bisa nyoba sendiri. Udah gitu ini juga ada garansi resmi dari Gamennya, dan dari tokonya sendiri juga mau menjamin selama 1 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pokoknya lengkap dan tidak ada lecet, gitu aja pasti bisa digaransikan. Tapi alasan sebenarnya saya beli keyboard ini tuh dari yang wireless jadi ke wire, ya karena satu, saya udah ngebet banget dengan keyboard ini. Kelihatan manis banget, bagus, lampu RGB-nya nggak norak, nggak dangdut, dibuat ngetik, suaranya tentu satisfying ya, karena ini mechanical juga. Pokoknya ini beneran, wah gua banget gitu pokoknya. Dan script yang saya pakai buat video ini ya, saya juga ngetiknya di Gamen Titan 3. Tentu rasanya nyaman banget ya, ngetik di tablet bisa di mana aja, dan saya perlu bantuan kabel Type-C to Type-C untuk bisa ngetik di Redmi Pad dan Xiaomi Pad. Padahal biasanya kalau saya bikin YouTube, saya nggak pernah ngetik script, males. Tapi karena ada Gamen Titan 3 Mechanical Keyboard, saya langsung ngetik di Redmi Pad, Xiaomi Pad, dan semuanya berjalan lancar, mantep banget. Pokoknya minimal ya punya kabel OTG dengan kabel bawaannya, atau kamu punya kabel Type-C to Type-C langsung bisa ngetik di semua device Android kamu. Mantep. Ya, saya sih sangat suka sekali ya dengan keyboard ini ya, dari lampunya, warna, ketikan, segala macem gitu ya. Tapi memang pada dasarnya keyboard wire emang agak susah kalau dibawa-bawa, apalagi kalau mau diajak nongkrong ya, kita harus bawa padnya, bawa keyboard yang terpisah, dan bawa kabel juga. Memang agak ribet sih. Tapi karena ini keyboard wire ya, ada kabelnya ya, saya jadi yakin banget kalau kelak saya pakein di laptop gaming saya ini bakal terasa nyaman banget. Ya, jadi rasanya oke lah. Masih bisa dibela pembelian saya yang terlalu emosional kali ini. Apalagi kabelnya Type-C juga udah saya coba buat mirroring gambar dan suara ke komputer waktu live streaming, dan bisa berjalan dengan lancar. Jadi ya, ini kayaknya good deal banget buat saya. Dan memang keyboard itu terasa fine banget ketika digunakan, tapi tentu ini adalah pertama kali saya beli keyboard, dan ini keyboardnya ukurannya 60% dengan switch warna biru, dengan keypad yang bisa diganti, dan sediakan 2 keypad untuk di bagian escape dan spasinya. Dan ketika diajak ngetik buat pakai 2 tangan, ini agak pegel ya, karena ini memang kecil sih, jadi apa ya, 60%, jadi 2 tangan agak mepet gitu, jadi perlu meja yang benar-benar nyaman untuk bisa ngetik enak dalam jangka waktu yang lama. Tapi itu wajar ya, namanya juga keyboard 60%. Apalagi memang saya buat beli untuk dipasangkan dengan Redmi Pad. Terus juga tombol up-nya ini agak aneh sih. Dia kok rada ke atas tapi agak ngiri gitu kan. Ini aneh gitu kan. Rada nggak bener gitu. Rada kurang pas gitu. Tapi setelah saya pakai ya, ternyata tombol up yang agak ke kiri itu lebih enak buat tangan, lebih ergonomis gitu. Jadi oke lah, masih bisa dibela kali ini. Jadi ini adalah sekian review singkat saya tentang keyboard Gamen 3 Mechanical Keyboard. Dan ini memang saya nggak punya pengetahuan sama sekali dengan keyboard, tapi ya untuk spesifikasinya saya tulis di deskripsi, dan untuk sisanya saya sih udah lihat kalau dia udah pakai switch, jadi bisa diganti kelak. Cuma saya kurang tahu nih, switch-nya disolder atau enggak gitu kan, atau apa ya namanya, hot shoe atau apa itu ya. Terus juga untuk lain-lainnya saya tetap suka sih, apalagi kalau dipasangkan di komputer atau laptop, saya rasa ini bakal nyaman banget. Bentuknya saya suka banget, lampu RGB-nya satisfying, suara ketikannya mechanical keyboard juga satisfying banget, saya suka banget. Dan kabel Type-C-nya masih bisa dipakai di smartphone. Jadi buat kamu yang punya smartphone, cari kabel L. Ini bisa jadi salah satu cara hemat buat kamu, nggak usah beli kabel tipe L lagi. Apalagi kalau kamu belinya online, ada di 300 ribuan kecil. Makin hemat lah pokoknya. Jadi semua partnya kita gunakan secara maksimal, dan keyboard ini buat saya tidak ada penyesalan beli keyboard ini. Memang banyak yang di luar mungkin yang ilmunya lebih tinggi bilang ada yang lebih bagus, tapi buat saya sebagai keyboard pertama ini, saya sangat puas banget. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.